Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Summa ashtagil bil ilmi aw bi ibadatin aw bil ma'isyati wakhtaronnal afdala. Summa ashtagil, kemudian sibuklah olehmu. Bil ilmi, dengan ilmu. Aw bi ibadatin, atau dengan ibadah. Aw bil ma'isyati, atau dengan mencari kehidupan. Wakhtaronal afdola, dan pilihlah olehmu akan yang lebih afdol. Bagaimana penjelasannya? Ai summa, artinya kemudian, ba'da sholati duha, setelah sholat duha, ishtagil bil ilmi, sibuk olehmu dengan ilmu. Ail nafi'i fid dini, artinya ilmu yang manfaat dalam agama. Ta'aluman, apakah itu belajar, ya, ngaji habis sholat duha. Wa ta'liman, ngajar. Wa ta'lifan, ngarang kitab, ya. Wa kitabatan, menulis. Jadi habis duha itu waktunya begitu, ya. Apa mau ngaji, mau ngajar, nulis kitab. Awis tagil bil ibadati min salatin wa zikrin wa qiraatin wa tasbihin, atau sibuklah engkau dengan ibadah, apakah itu daripada salat dan zikir dan baca Quran dan tasbih. Mau itu silakan. Asal jangan bengong aja gitu. Asal jangan ngapa-ngapain. Apalagi sampai ngobrol yang haram, melakukan yang haram. Ya, jangan. Isi dengan ibadah. Isi dengan ibadah. Isi dengan ilmu. Awis tagil bil ma'isyati, atau sibuklah engkau dengan cari kehidupan. Ai bima tahtaju, artinya dengan apa yang engkau butuh ilai kepadanya. Cari. Min amril ma'isyati, daripada perkara kehidupan. Minal iktisabi li nafsika, daripada usaha untuk diri engkau. Au iyalika, atau untuk keluarga engkau. Tapi dengan syarat, kalau kita pengen cari usaha, cari uang, cari duit, cari harta, bisyarti salamati dinika, dengan syarat selamat agama engkau. Jadi jangan sampai ketika kita cari uang, cari harta, cari duit, agama kita terkorbankan. Kerja di satu tempat enggak boleh sholat, ikutin aja. Salah. Harusnya apa? Berhenti. Kalau enggak boleh sholat, berhenti, cari tempat yang lain. Berarti Allah suruh cari kita tempat kerjaan yang lain. Karena ada yang kayak begitu, tempat pekerjaan enggak boleh sholat lima waktu, atau di, ya, disindir-sindir umpama sholatnya, atau dipersempit sholatnya, atau bahkan dilarang baik sholat lima waktu ataupun sholat Jumat, padahal enggak ada apa-apa, enggak dikasih sama dia. Nah, kayak begini berhenti, berarti apa? Allah suruh kita berhenti di tempat itu, cari tempat yang lain. Dengan syarat itu, kalau kita kepengen, ya, cari kehidupan, cari usaha buat diri kita atau buat keluarga kita. Buat diri kita, masih anak muda, belum punya bini umpama,
Untuk keluarga kita, udah punya anak, udah punya bini, cari kehidupan, silakan, dengan syarat pertama, selamat agama engkau. Jangan sampai gara-gara cari duit enggak sholat, jangan sampai. Apalagi sampai akidah tergadaikan, jangan sampai. Wassalamatil muslimina min lisanika wa yadika, dan selamat orang-orang muslim dari tangan dan dari lidah dan tangan engkau. Nah, syaratnya lagi, jangan sampai ketika kita cari ya kehidupan, kerja, usaha, mulut kita membuat orang jadi sakit, jangan sampai mencela orang, menghina orang. Kan ada yang kerjaan begitu tuh, ya, dibuat tim untuk mencerca, disengaja dibuat tim untuk mencerca orang. Kan sekarang begitu, kan? Dibuat tim pakai media sosial, diupain hanya untuk mencela orang. Na'udzubillah, jangan sampai begitu. Dan tangan engkau, jadi apa? Tukang pukul, mukulin orang, jangan sampai. Carilah pekerjaan yang halal, yang membuat orang jadi senang kita bekerja, orang jadi kebantu. Atau juga jual-jual sesuatu, dagangan. Jangan sampai dagangan kita itu dimakan oleh seseorang, orang jadi sakit, jangan sampai. Umpama kita dagang es, ada gulanya, bikin es, gulanya jangan pakai biang gula, pakai gula yang biasa, yang enggak ya bahaya, apa aja, ada pengawetnya, jangan. Yang buat orang jadi pengawet, yang membuat orang jadi sakit, jangan. Jadi dagang juga sama kayak begitu. Jangan sampai dagangan kita membuat orang jadi sakit. Dipakein pengawet, pengawet ini bahaya. Ya. Kecuali memang menurut dokter ada pengawet yang enggak bahaya. Ya itu silakan. Kalau memang enggak bahaya menurut medis. Tapi kalau bahaya enggak boleh. Jangan kita gunakan. Syaratnya itu. Jadi syaratnya selamat agama engkau, selamat kaum muslimin dan muslimat dari tangan, dari lidah engkau dan tangan engkau. Selamat. Jangan sampai orang jadi celaka gara-gara usaha kita. Ini dagang ini bocah-bocah bisa batuk melulu. Ini jangan didagangin. Gitu. Fatakunu bizalika min ashabil yamin, maka jadilah engkau dengan sebab itu, ya. Fatakuna, ya. Maka jadilah engkau. Jadi setelah amr, ya. Fa jawab takuna, ya. Setelah amr. Maka dengan sebab itu jadilah engkau bizalika, dengan sebab demikian, min ashabil yamini, termasuk ashabil yamin. Para ulama berbeda pendapat tentang ashabul yamin. Ya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabul yamin. Ya. Ashabul yamin, ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan kaum muslimin, ada yang mengatakan ahlul jannati. Ya, ahli surga. Fa innahum la yuhasabuna, media ahli surga, maka sesungguhnya mereka nanti enggak dihisab, ashabul yamin. Nah, kalau menurut pendapat ini, ya,
ahlul jannati fa innahum la yuhasabuna ahli surga, maka sungguh mereka itu tidak dihisab. Tuh, kita apa? Cari pekerjaan, berusaha dengan sungguh supaya selamat agama kita dan selamat orang lain dari lidah kita, dari tangan kita. Kita pikirin tuh. Ya, kalau jualan yang halal, yang bersih, jual bakso yang halal, yang bersih, gitu. Jual es yang halal, yang bersih, halalan toiban, gitu ya. Halalan toiban. Wakhtarona, dan pilih olehmu min hadhil umuri salasati. Min hadhil umuri salasati al-afdola, dan pilih olehmu daripada perkara-perkara yang tiga ini akan yang paling afdol. Cari yang paling afdol. Apa yang paling afdol? Wa wal istighalu bil ilmi nafi, yaitulah sibuk dengan ilmu yang manfaat. Jadi yang paling afdol itu adalah sibuk dengan ilmu yang manfaat, itu yang paling afdol. Cari ilmu yang manfaat. Udah punya ilmu, lalu kita amalin, lalu kita ajarin. Ini pertama, kita ngaji, lalu kita amalin, lalu ajarin. Punya ilmu gitu. Punya ilmu, amalin dulu. Ketika amalin, baru ajarin. Jangan sampai punya ilmu, ngajarin doang, gak diamalin. Nah, yang paling afdal itu, sibuk dengan ilmu. Tenang aja kalau kita sibuk sama ilmu, nanti Allah akan berikan kita kemuliaan. Kenapa? Alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Udah dijanjiin sama Allah, ya. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan derajat yang banyak. Tapi kita lakukan semua dengan adab. Tenang aja. Dulu saya punya guru begitu. Pokoknya kalau ngaji senang dah, bahagia. Dunia akhirat. Kalau kita ngaji. Kenapa? Wahwal isti. Kenapa? Ya. Al afdol itu yang paling afdol. Wahwal istighalu bil ilmi nafi, itu sibuk dengan ilmu yang manfaat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu, diangkat derajatnya. Tapi syarat punya ilmu, ya, beradab, amalkan ilmunya dan istiqomah. Jangan punya ilmu doang tapi enggak punya adab, itu jangan sampai. Karena hemat saya, adabmu baru ilmumu, ibumu bapakmu. Jadi adab itu nomor satu. Summa inna mahala takhiri binisbati li fardil kifayati minal ilmi amma binisbati li fardil aini min amalil jawari'i kasolati wa sawmi wal aji wa zakati wa amalil kalbi karida wa syukri wa zu'di minal awsafil hamidati wa kal ujubi wal kibri minal awsafi zamimati fata'alumuhu muqaddamun ala ghairihi wa fi syarhi manasuhu i'lam anna syekha Abdullah al-Yafi'iyya rahimahullahu ta'ala. Summa kemudian inna sesungguhnya mahala takhiri tempat
ya takyir memilih binisbati dengan nisbat dengan melihat kepada li fardil aini menyandarkan maksudnya melihat kepada fardu kifayah li fardil kifayati minal ilmi bagi fardu kifayah daripada ilmu amma binisbati li fardil aini adapun dengan nisbat dengan menyandarkan dengan menisbatkan dengan melihat gitu ya kepada fardu ain min amalil jawari'i daripada amal-amal daripada amal anggota tubuh kasolati seperti solat wasaumi dan puasa wal haji dan haji wazakati dan zakat wa amalil qalbi dan amal hati kan ridha seperti ridha ini amal hati jadi ada amal anggota tubuh seperti puasa solat puasa ini amal anggota tubuh kita. Salat, puasa, haji, zakat. Karida seperti ridha wa syukri. Ya, ini kemudian amal hati seperti ridha wa syukri syukur wa zuhdi zuhud. Minal awsafil amidati daripada sifat-sifat yang terpuji. Wakal ujubi dan seperti ujub. Wal kibri dan sombong minal awsafil zamimati daripada sifat-sifat yang tercela. Jadi tadi ridha, syukur, zuhud itu sifat-sifat yang terpuji amalan hati. Ridha ya, kalau ridha ya ini dia diperlakukan sesuatu ridha. Ya, ridha diperlakukan dia. Begini begini begitu begini ridha. Kalau ikhlas dia berbuat sesuatu. Kadang kita salah ya. Biar ikhlas ya, bukan biar ikhlas, biar ridho. Ya. Jadi ridho itu kita berbuat, kita diperlakukan sesuatu, biar ridho. Lalu dikasih segitu biar ridho ya, iya. Bukan biar ikhlas, gitu dikasih biar ikhlas ya. Bukan biar ikhlas itu biar ridho. Kalau dia berbuat sesuatu, biar ikhlas ya, biar ikhlas. Iya. Bukan biar ridho, bukan. Iya. Jadi kalau ikhlas, berbuat sesuatu. Karena ridho, diperbuat dia. Ya, jadi kita diperbuat sesuatu oleh orang, yang dikasih sesuatu, biar ridho. Sama orang tua dikasih ini, biar ridho. Kita sama Allah dikasih segini, biar itu. Alhamdulillah dikasih ilmu ini, alhamdulillah. Ridho. Ya. Kalau kita ridho sama Allah, ya. Rizki yang Allah berikan ridho sama Allah, entar. Walaupun amal kita sedikit, Allah ridho sama kita. Ya. Rizki enggak banyak, alhamdulillah, alhamdulillah ridho. Orang-orang bisa kayak begini, kita enggak bisa, alhamdulillah. Belum tentu duit kita banyak akan lebih baik buat kita, belum tentu. Boleh jadi ketika kita banyak duit lupa diri. Enggak mau duduk di majelis ilmu, maunya kemana? Jalan-jalan. Ya, enggak mau sama keluarga di rumah aja. Maunya kemana? Jalan-jalan sama orang-orang. Belum tentu baik. Jadi pilihan Allah, itulah pilihan yang paling baik. Ridho. Nih, seperti keadaan kita di sini, berada di sini. Ridho. Ini adalah keadaan yang Allah tetapkan buat kita. Nah, tandanya kita ridho, itu semangat kita belajar.
semangat kita beraktivitas, ridho namanya. Orang ridho kan begitu, semangat. Kalau enggak semangat, dia enggak ridho. Dikasih sesuatu, enggak ridho. Dilihatnya lemas banget. Lu enggak ridho? Enggak, ridho. Itu manyun aja. Orang ridho, alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Kelihatan. Ya, dikasih sesuatu, dia ridho. Itu tampak dari mukanya. Senyum, senang. Ya, kelihatan. Ada orang yang senyumnya senyum bohong. Itu kelihatan juga. Kayaknya enggak enak dah senyumnya. Miring-miring gitu. Dipaksakan. Itu kelihatan. Nah, kita berusaha untuk ridho. Dikasih sama orang tua, apa aja alhamdulillah, ridho. Dikasih sama guru, ridho. Sama bos kita dikasih, bosnya ridho. Dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho. Itu amalan sifat-sifat hati yang terpuji. Dan syukur. Syukur sama juga, syukur. Ya, syukur. Dikasih sesuatu, syukur. Syukur. Terima aja. Ya. Zuhud jauh daripada kesenangan dunia. Walaupun duitnya banyak, tapi dia, ya, dia pergunakan semuanya buat agama Allah. Enggak ada sedikit pun di hatinya duit itu milik dia. Semuanya adalah punya Allah. Titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianggap duitnya itu adalah bukan punya dia, punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada duitnya di kantongan, di rekeningnya itu cuma titipan aja. Semuanya adalah, ya, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal awsofi alhamidati, daripada sifat-sifat terpuji. Wakal ujwi, seperti ujub, merasa heran, mengherankan diri. Wal kibri, sombong. Ujub, mengherankan diri. Kibir, ya, mengherankan diri. Dan ditambah mencela orang, ya, enggak menerima kebenaran. Batarul haq ogam tunas, ya, sombong. Minal awsofi zamimati, daripada sifat-sifat yang tercela. Fata'allumuhu muqaddamun ala ghairihi, maka belajarnya itu, menuntutnya, ngajinya itu didahulukan atas yang lainnya. Nih. Ini nih, didahulukan ini. Adapun dengan melihat kepada fardu ain, amalan anggota tubuh seperti sholat, puasa, haji, zakat, amalan hati, ridho, syukur, zuhud, itu sifat-sifat terpuji, ujub, kibir, sifat-sifat tercela, itu didahulukan atas yang lainnya untuk kita belajar. Yang lain belakangan. Itu yang disebut dengan waqtaronnal afdola, pilih olehmu yang paling afdol. Kita tuntut terlebih dahulu bagaimana cara sholat yang benar, yang baik, yang bagus, yang ikhlas, yang sidik, puasa bagaimana, haji bagaimana, cari kalau pengen pergi haji, zakat, cara ridho bagaimana, ridho yang benar gimana, syukur yang benar gimana, zuhud yang benar gimana, ujub itu apa, bagaimana cara menjauhkannya, kibir bagaimana, bagaimana cara menjauhkannya, itu dicari. Fata'allumuhu muqaddamun ala ghairihi, belajarnya lebih didahulukan atas yang lainnya. Yang lain tinggalin, apalagi urusan dunia. Ilmu yang lain aja tinggalin, dahulukan ilmu ini, apalagi dunia. Ilmu yang lain aja tinggalin, apalagi dunia.
sibuk aja sama ini sama itu, jauhin, pikirin kita pengen berbuat ini apa manfaatnya kira-kira buat agama saya, kita pengen buat ini buat itu apa manfaatnya buat agama saya kira-kira apa. Kalau enggak ada, lepas, beralih kepada yang lain. Oh, ini ada manfaatnya buat nantiku, kehidupanku. Oh, ini nih manfaat nih, walaupun saya udah meninggal ini terus mengalir. Iya. Walaupun saya sudah meninggal, terus mengalir. Orang kalau punya kitab, tuh kita buat kitab umpama. Kita punya kitab, kita sudah meninggal, kitab kita dibaca sama orang. Ngalir terus itu. Mengalir terus. Walaupun kita sudah meninggal dunia, terus pahalanya ngalir. Masya Allah. Cari yang kayak begitu. Ya. Jangan, ya, yang enggak ada manfaatnya, pikirin dulu. Ada enggak manfaatnya? Kalau enggak ada, jangan dikerjain. Ya. Wa fi syarhi ma nasuhu, dan pada penjelasannya, yaitu sesuatu yang nasnya itu adalah keterangannya, i'lam anna syekho abadallah al-yafi'iyya rahimahullahu ta'ala zakara tafsilan hasanan fi tabdiril istighali bil ilmi au bil ibadati faqala wallahu a'lam bisawab.